Ya, yeah, ini adalah sambungan daripada video yang pertama. So, daripada pegangan bersedia atau menanti tu, bagaimana kita nak pergi pada kerudukan, memusingkan, take P. Okay, mulai lagi sekali. Kuda-kuda menanti. Ingat, dua jari. Jari telunjuk dengan jari tengah. Okay, keluarkan take P. Masukkan jari telunjuk jari tengah di batang tengah. Okay, pegang dia macam ni. Dan pusing. Gunakan pergelangan tangan. Okey, pusing. Okey, selepas pusing, untuk menghentikannya pusinglah berapa kali? 3, 4, 5, 6, 10 pun terpulang. Okey, kalau nak pusing laju, pusing lajulah. Okey. Okey, berhenti hit pada sasaran. Mana pukul pada sasaran. Hujung kena pada sasaran. Faham? Okey. Dan daripada sini masuk ibu jari. Patah balik ke belakang. So dalam kedudukan kuda-kuda menanti balik. Okey, lagi sekali saya tunjuk. Gunakan siku dengan pergelangan tangan, keluarkan tepi. Masukkan di antara dua jari, itu jari telunjuk dengan jari tengah. Lock dia dekat situ. Okey, ini kedudukan dia. Dan lembutkan pergelangan tangan, pusing. Okey. Gunakan pergelangan tangan. Okey. Pusing perlahan-lahan dulu. Okey. Pada yang baru beli tepi tu, kalau tepi tu berat, pusing perlahan-lahan. Melainkan kamu dah mahir ataupun dah biasa guna tepi tu, makna otot-otot kamu dah cukup kuat untuk menampung berat tepi, jadi kamu boleh pusing dengan laju. Okey, berhenti. Masuk belakang balik. Lagi sekali daripada sini, pusing. Berhenti dan guna ibu jari kepikkan dia biar dia turun, guna graviti ni turun ke bawah dan pegang dia balik. So kuda-kuda menanti balik. So ingat keselamatan adalah penting. Pastikan kalau nak berlatih tekpi, kalau tak biasa ataupun hujung tekpi tu tajam atau tekpi tu berat, pastikan kamu pakai kasut ketika latihan. Okay, dikhawatiri kalau tekpi tu jatuh atas kaki, maka boleh tahanlah juga dia punya kecederaan itu. Okay, jangan sampai tekpi tu terpacak atas kaki lah. Okay, last. Okay, menanti, keluarkan dia, tepi di antara dua jari, pusing. Okay, daripada sini kita boleh bergerak. Okay, pelan-pelan berlatih bergerak ke depan dan ke belakang. So berhenti untuk memukul ke sasaran. Guna ibu jari, tarik ke belakang dan masuk kuda-kuda menanti balik. Okay. So sekian, terima kasih. So ini adalah part yang kedua. Nanti kita akan sambung pada part yang seterusnya. Assalamualaikum.